mengadakan tanggungjawab MPN wilayah persekutuan mengadakan majlis ini semata-mata untuk memberi penghormatan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang telah pun bekerja keras di wilayah persekutuan. Untuk meneruskan majlis ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Abdul Rahim Hashim untuk membaca doa. Silakan. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Khallal ma'bud rahman rahim wa al-fatihin. Ya kana ayyuhal ladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Wa maqul ya ayyuhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bi dzikri wa qalban maqmuman bi syukri wa badanan hayyinan layyinan bi ta'ati. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka qalban khashi'a wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka 'afiyatan min kulli baliyyah wa nas'aluka tamamal ghina 'anil nas wa hab lana haqiqatal imani bik hatta la naqaf wa la nabdu ghayra wa la na'budu an syiwa wa ja'al yadaka mabsutatan 'alaina wa 'ala ahlina wa auladina wa man ma'ana bi rahmatik wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqulna min dhalik ya ni'mal mujib. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faqfir lana ya Rabb. Allahumma inna ta'amma ala hadhi al-quluba hudiktama'an ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadan ala da'atik wa ta'ahadan ala nasri syari'atik fazikillahumma rabitataha wa alimuddaha wahdiha subulaha wa amlaha binulika alladhi ila la yahtu wa syurah kudurha fi fayil iman bih wa jamil tawakil alaik wa akhihari bimakfirati wa amita ala syahadati fi sabili innaka ni'mal wala wa ni'mal nasir. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kami lisan yang lembut pasrah mengati dan menyebut namamu ya Allah, hati yang penuh sekar mensyukuri nikmatmu serta badan yang ringan menyempurnakan ketaatan kepadamu. Ya Allah, kurniakanlah kami iman yang sempurna, hati yang syukur, ilmu yang berguna, keyakinan yang benar-benar mantap ya Allah. Kurniakanlah kami diri, cara hidup, din yang jitu dan unggul. Selamatkanlah kami dari segala mara, bahaya dan petaka. Kami mohon padamu ya Allah, kecukupan yang tidak sampai kami terpaksa meminta-minta dari jamaah lain. Berikanlah kami ya Allah iman yang sebenarnya, sehingga kami tidak lagi merasa gentar dan mengharap orang lain sedari dari engkau ya Allah. Kembangkanlah remai rahmatmu kepada kami, keluarga dan anak-anak kami, kepada seluruh pimpinan-pimpinan kami. Ya Allah, janganlah engkau biarkan nasib kami ditentukan oleh diri kami sendiri ya Allah, karena kami alamah ya Allah. Walaupun kadar sekelip mata atau kadar masa yang lebih mudah dan cepat wahai Tuhan yang memperkenankan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzaban nar. Ya Allah, engkau mengetahui bahwa hati-hati ini yang telah dibayangkan tadi telah berkumpul karenamu, mengasihimu, bertemu untuk mati perintahmu, bersatu memikul beban dakwahmu. Hati-hati ini bersatu melaksanakan tugas dan amanahmu, telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariatmu. Maka irakanlah ya Allah akan nekatannya, kekalkanlah kemesraan antara hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati ini dengan cahaya rabbani-Mu yang tidak kunjung malap. Lapangkanlah hati-hati kami ini dengan iman, iman, keyakinan dan keindahan tawakal kepada-Mu. Hidup subur hati-hati ini dengan makrifat pengetahuan sebenar tentang-Mu. Jika Engkau mentakdirkan kami mati ya Allah, maka matikanlah kami pemilik-pemilik hati ini sebagai para syuhada dalam perjalanan-Mu. Engkaulah yang sebaik sandaran
Pada Engkau lah kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi taqallahu bikum. Terima kasih Ustaz. Ustaz ini datang daripada Setiawangsa. Seterusnya majlis kita, kalau kita tak ada nyanyian lagu parti, saya rasa tak kenalah ya. Jadi saya minta kita punya technician untuk siap sediakan untuk kita mulakan nyanyian lagu parti. Kita minta semua beri. Cetuskan idea untuk kita adakan majlis ini untuk menyampaikan sepatah perkara. Beliau adalah timbalan pengerusi Majlis Pimpinan Negeri, iaitu Saudara Zahir Asad. Dipersilakan Saudara Zahir untuk menyampaikan sepatah perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara Azli, pengerusi majlis kita pada petang ini, Datuk Seri Dr. Wan Azizah, Datuk Wan Ismail, Presiden Parti Keadilan, Yang Berhormat Dr. Idris. Dr. Idris, saya selalu tersasar Dr. Idris, tak Yang Berhormat lagi. Kerana biasa sebut dia Dr. Idris. Yang kali ini kita sebut Yang Berhormat Dr. Idris, pengerusi Keadilan Wilayah Persekutuan, yang juga Yang Berhormat Don Ijo. Yang Berhormat Dato' Tan Ahli Parlimen Wan Semaju, Yang Bahagia Saudara Ibrahim Yaakob, yang bertanding berkhidmat insyaAllah lepas ini untuk kawasan Setiawangsa, berapa Yang Berhormat lain yang masih dalam perjalanan. Barisan Kepimpinan MPN
Pilihan Persekutuan, khusus pada Saudara Sidik, pengarah Pilihan Raya kita, Pilihan Persekutuan. Mana, dekat mana dia menyewa? Saudara dan saudari sekalian, alhamdulillah kita dapat bersama-sama dalam majlis yang kita kira membawa erti yang besar pada kita pada petang ini, dalam usaha perjuangan kita menegakkan keadilan, kebenaran di bumi yang kita tercinta ini, negara Malaysia. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Seri Presiden, dalam keadaan yang sibuk macam mana pun dapat bersama-sama dengan kita untuk meraihkan, untuk memeriahkan lagi majlis pada petang ini. Dan bagi kita semua, PRU 13, Pilihan Persekutuan telah membawa erti yang besar. Sungguh pun kita dinafikan Putrajaya hasil dari penipuan serta proses pilihan raya yang tidak adil dan tidak telus. Secara roh dia, in spirit, we are already there in Putrajaya. Betul? Dalam segala penipuan, ketidakadilan, tidak telus, itu pun kita telah memperolehi keputusan yang cemerlang di Wilayah Persekutuan. Di Bandar Tun Razak, kalau dahulunya dalam PRU 12, 2008, kita mendapat majoriti 2,515. Tetapi pada PRU 13, kita memperolehi majoriti 11,832. Untuk Bangsa Maju pula, pada tahun 2008, kita punya majoriti 150. Kali ini, tuan-tuan dan perempuan, kita mendapat majoriti 5,511. Untuk kawasan Parlimen Batu pula, pada 2008, kita memperolehi majoriti 9,455. Pada PRU 13, kita memperolehi majoriti sebanyak 13,284. Untuk Lembah Pantai pula, calon kita YB Nur Izzah telah berhadapan dengan calon menteri, bukan menteri Wilayah Persekutuan, tuan-tuan dan puan-puan, menteri Lembah Pantai mantan. Ya, sungguh pun beliau menteri Wilayah Persekutuan, sebenarnya beliau menjadi seolah-olah menteri Lembah Pantai, ingin sangat untuk menang di Lembah Pantai. Segala usaha wang ringgit yang telah ditaburkan di Lembah Pantai dan menjayakan kemenangan itu. Hari ini kita hanya menjemput ketua-ketua JDM, kita hanya menjemput ketua pengarah-pengarah pilihan raya cabang, dan kita akui bahawa ramai lagi selain daripada kita yang ada di sini yang telah menabur bakti, menabur usaha untuk membawa kemenangan itu. Keseluruhan mereka ini kita iktiraf dan kita akui dan kita mengucapkan ribuan terima kasih. Mereka ini yang kita boleh sebut the unsung heroes ataupun untuk wanita unsung heroine, ya, yang tidak ada di sini tapi bersama-sama kita dalam pilihan raya dalam menempuh perjuangan khususnya pilihan raya ke-13 yang lepas. Tuan-tuan dan puan-puan, secara ringkasnya kita adakan majlis ini dengan tiga objektif. Yang pertamanya mengiktiraf sumbangan mereka yang telah membantu membawa kejayaan dalam PRU 13 yang lepas. Objektif yang kedua, meningkatkan tahap kebersamaan dalam menggerakkan jentera parti di kawasan Pakatan Rakyat ataupun keadilan bertanding di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Dan objektif yang ketiga adalah untuk mewujudkan kesinambungan gerak kerja perkhidmatan wakil-wakil rakyat kita di Wilayah Persekutuan. Dan ini saya harapkan semoga majlis ini dapat berjalan lancar, dapat memenuhi objektifnya, dan kita harapkan kita dapat sama-sama menjayakannya. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada Datuk Seri Presiden yang dapat bersama dengan kita, dan terima kasih kepada jawatankuasa yang bersama saya untuk menjayakan program ini, dan mohon ampun dan maaf jika ada kekurangan, ketidaksempurnaan dalam perjalanan majlis ini. Dengan itu saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Zahir Hasan.
Begitulah ucapan beliau, di mana kita wilayah persekutuan selalu membincangkan hal tuan-tuan semua. Kita wilayah ini yang dimaksudkan oleh Zahir tidak pernah kita melupakan. Kerana yang menyebabkan kemenangan adalah tuan-tuan juga. Yang menyebabkan kekalahan juga tuan-tuan juga. Jangan terasa setiawangsa, jangan terasa. Saya maksudkan kekuatan kita harus kita mantapkan. Kerana apa yang telah pun diberi penjelasan, perbezaan kita punya pengundi ataupun majoriti. Kita contoh di setiawangsa tadi, kita kalah 1390 undi saja. Sikit lagi tuan-tuan. Itu pun diambil alih oleh saudara Pak Ibrahim ini. Saya kira kurang lebih 6 bulan. Betul tak Pak Ibrahim? Saya ni lebih kurang lah. Betul ke pengarah Ustaz? 6 bulan. Setahun eh? Setahun. Jadi bermakna dia duduk di setiawangsa. Saya rasa kalau 1 tahun 6 bulan 1300 ni orang Cina kata sub-sub sui. Tapi tak apa, kita kena teruskan usaha kita. Jangan kita duduk macam orang batu ni. Jangan sombong. Orang batu pengarah ni tak ada di sini. Saya tak nampak pengarah. Dia menang 13,000. 13,000 jangan sombong. Kita kena beri bantuan kepada kawasan-kawasan yang berdekatan dengan kita, tuan-tuan. Yang ini sebenarnya yang kita mahukan kita punya ni. Jangan kita duduk saja kan. Jadi tak kena juga. Jadi saya ni tak boleh nak beri ucapan lebih-lebih kerana ialah membahas wilayah persekutuan lah kata. Jadi dia orang minta saya goreng tadi kan. Ada yang tunjuk ular macam-macam lah dengan saya ni. Jadi saya, kita teruskan lah. Kita nak dengar suara daripada YB kita baru. Oh, sebelum saya teruskan, kita juga wilayah persekutuan juga melahirkan seorang calon. Calon yang muda di Semerong, saudara Pon. Dia bertanding, dia lawan orang bukan calang-calang, Isyam Mudin dia lawan. Kita beri satu tepukan pada Semerong. Saya pun tak berfikir dia. Kita ada ramai, sebenarnya di wilayah persekutuan ni ramai yang duduk di JDM ni, Presiden duduk di yang JDM ni, ramai yang kelayakan. Ramai yang cerita-cerita nak bertanding tapi tak dipilih, dia kata. Dia puas atas surat, tapi Presiden tak ambil dia kan. Sebenarnya banyak kita. Jangan kita nak bertanding untuk nak terus jadi wakil rakyat, tetapi kita tak kuatkan kita punya kekuatan kita. Kita harus daripada bawah, tuan-tuan. Saya sendiri, saya nak cakap kongsi diri saya. Saya terlibat daripada tahun 1999. Saya rasa grup yang pertama jumpa dengan Presiden di rumah. 127 orang ditangkap di lokal Presiden, dan dia pernah cakap dengan kita, parti keadilan ni, kita orang yang pertama dia kata dimaklumkan. Tetapi dia tak sebut nama, dia cuma sebut, saya masih ingat lagi. Jadi baru sekarang ni lah, tahun 2013, saya dinaikkan oleh wilayah persekutuan untuk menjadi pembahas wilayah persekutuan. Jadi lama tuan-tuan, bukan senang jadi pemimpin ni. Itulah, jadi seterusnya tuan-tuan, kita menjemput, sebenarnya Robi, saya menjemput YB Dr. Idris Ahmad untuk memberikan sepatah berkata, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry ya, suara saya serak sikit sebab ada sesema. Tapi kita teruskan. Terima kasih pengerusi majlis Azli dari Batu. Yang dihormati Presiden Parti Keadilan Datuk Seri Dr. Wan Azizat Ismail, Timbalan Pengerusi Zahir, YB Dr. Tan, Datuk Dr. Tan, pengarah JPLN Negeri Tersidik, dan semua sub-sub pimpinan Parti Keadilan Wilayah Persekutuan, dan juga saya hormati tuan-tuan dan puan-puan semua ketua JDM yang hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
Saya mengucapkan ribuan terima kasih pada Presiden kita untuk meluangkan masa ke majlis kesyukuran Pilihan Raya 13 yang walaupun beliau press for time tetapi ialah Presiden is very close to our party movement di wilayah. Malam sajalah, this is di sinilah geraknya reformasi Parti Keadilan Rakyat, tuan-tuan dan puan. Saya syukur kepada Allah kita telah menang di wilayah. Saya consider menang tadi analisis dari Encik Zahir menunjukkan parti kita, prestasi parti kita telah melonjak ke hadapan kalau kita bandingkan pada keputusan PRU 2008, tuan-tuan dan puan. Kenapa wilayah prestasi melonjak? Saya sejak ambil alih jadi pengerusi wilayah, I'm sure my committee always remember this. Saya stress on party discipline. It's very important. Kalau kita nak berjaya, kita kena mantapkan disiplin kita di dalam parti. Tetapi kebelakangan ni saya tak mau katalah, tempat-tempat lain parti disiplin berkekurangan, tuan-tuan dan puan. Ini pada nasihat saya wilayah, kita kena sambungkan disiplin kita. Dan ini penting untuk kita nak buat persediaan pada PRU akan datang, tuan-tuan dan puan. Our success depend on our discipline, just like an army. The army to be successful, the army need to be disciplined. Boleh kita menang. Saya bawa disiplin tu hijau. Pada mulanya orang hijau marah, ya, tentang parti disiplin. Sebenarnya kalau kita tak berdisiplin, kita tak maju. Dan juga saya nak nasihatkan, bukan saya apa ni, nak tegur for our preparation untuk masa depan is party loyalty. Dan also kita kena maintain perception party from the rakyat point of view. Sebab ialah lepas pilihan raya kita tengok, walaupun kita menang in some states, tetapi perception kita amat buruk. Oleh sebab apa, tuan-tuan dan puan? Tidak ada disiplin dan tidak ada loyalty. That is the my analysis. Ini saya nak bagi nasihat. Kalau kita sayangkan parti, tuan-tuan dan puan, we have to put forward kita punya loyalty to the party, to the leadership. Whatever happens, you can kill, you can work very hard, but if you don't have the discipline, kita akan gagal, tuan-tuan dan puan. Jadi saya tak mau melanjang lebar. Walaupun kita dah habis PRU 13, tetapi our mission belum sampai lagi. Our mission is Putrajaya, tuan-tuan dan puan. Betul tak? Jadi kita kena bersedia, bukan masa pilihan raya saja. Untuk kita nak menang, kita kena bersedia dari sekarang, tuan-tuan dan puan. Kita kena kuatkan ranting-ranting, kuatkan cabang-cabang. Yang penting kita kena kuatkan jentera pilihan raya kita, tuan-tuan. Di mana-mana saja kita berada, kita kena kuatkan jentera pilihan raya kita. Kenapa wilayah maju berjaya? Sebab preparation untuk nak bersedia menguatkan jentera pilihan raya kita dah bermula lama dah, tahun lepas. Sebab masa tu ura-ura pilihan raya akan ada. Tetapi tuan-tuan dan puan, walaupun setahun tak cukup, pada pendapat saya, kalau kita nak menang selesa, kita kena bersedia dari sekarang.
kuatkan parti dari semua angle. Ya, tuan-tuan dan puan. Akhir sekali, saya